Alright, balik lagi di channel Wasaitope. Nah, video kali ini gue bikin cara main digi terbaru nih coy. Jadi cocok banget buat kalian yang kalau main digi abis lempar skill 1 telurnya pecah. Lah, itu mah betul-betul kagak betul. Jadi di sini gue akan memberikan cara main solo rank ketika pakai digi agar menjaga tim seperti menjaga dia. Jadi kalau kalian udah ngepick digi, pakai aja emblem kayak gue nih. Ini digi telurnya bakal membesar. Nah, canda deng, gitu-gitu aja telur maco ya. Jadi sebelum masuk ke gameplaynya, ada baiknya kalau kalian klik tombol like dulu biar gua makin semangat cuy. Jadi kita langsung masuk aja ke Welcome to Mobile Legend. Di awal-awal ambil aja skill 1, ambil item ROM yang merah. Ini gue juga bingung kenapa item ROM-nya merah, mungkin item ROM-nya masuk angin. Jadi di sini untuk sepatunya gue prioritaskan sepatu mana aja cuy. Sambil juga kita bantu buff pakai satu telur aja cukup, jangan kelamaan nanti betah di sini jadi jungler dah giginya. Jadi mendingan kita langsung aja ke atas nih, kita bareng MM ke atas. Cuman si Clean malah maunya ngehajar Minotaur. Buset dah, dia kagak ada tahu-taunya Minotaur tuh banteng merah coy. Ya jadi banteng merah diajak buy one ya kalah lah, orang banteng merah menguasai uang rak uang Land of Dawn ya kan. Jadi mendingan udah kita tuh kalau pakai digi bareng MM poking MM musuh begitu. Si Clean malah ngobrol sama Minotaur. Buset dah. Jadi di sini kita taruh telur tuh di bagian situ coy. Jadi walaupun musuh ada jungle ijo, telurnya tuh nggak nyamperin jungle ijonya coy. Jadi kalau terlalu deket sama jungle ijo, telurnya bakal jalan gitu kayak ada nyawanya. Sambil juga kalau main digi coy ya ngezoning-zoning aja, ini penting banget coy. Selain itu, kalian kalau misalnya minion udah masuk gini, kalian taruh telur ke dalam tower tuh. Kalau misalnya digi di awal-awal tuh damage-nya lumayan, telurnya tuh ada rasa vanilanya mungkin. Jadi damage-nya tuh berasa. Sambil juga nih Lancelot kan mau ke arah Clean, otomatis kalian kudu bilang initiate retreat gitu. Jadi si Clean mengerti dan mengetahui karena musuh rame banget. Sambil juga kita buka kebun yang belum terbuka pakai skill 1 seperti ini begitu. Jadi musuh ada 3 orang ketahuan. Jadi Clean gua jagain seperti gua menjaga dia anjay. Jadi di sini ini kita taruh telur lagi tuh, dia bekebun mau ngapain lah, Clean aja gue jagain apalagi kamu. Nah, jadi di sini kita langsung aja menuju ke arah turtle nih karena udah mau menit 2 ya kan. Terus juga ini minion rame banget, Cyclops lagi mati berhubung gue main solo. Lah ini minion rame banget buat gue langsung kaya raya coy ya. Walaupun si Cyclops ngomong initiate retreat, gue tidak peduli. Jadi di sini kita ngambil minionnya. Abis itu taruh telur di kebun gitu coy ya. Jadi musuh kena slow karena fungsi dari telur skill 1 itu ngebuka map. Terus juga bakal berada di dalam kebun selama 25 detik tuh kalau kagak pecah ya kan. Tapi fungsi intinya nih kalau kita lempar-lempar telur misalnya kayak gini, gua pakai skill 1. Nah, telur ini kalau kena musuh, musuh bakal kena slow 30% cuy. Sambil juga di sini nunggu level 4. Kalau udah level 4 si Cici gua tolongin begitu. Jadi gua ulti karena di sini gue juga lihat turtle sekarat, gue pakai skill 1 aja dan gue yang dapat karena turtle tuh teman SMA gue. Sambil juga di sini si Lancelot lari terbirit-birit, gue langsung flicker dan skill 1 kalau nggak kena skill 2 gue pasti kena dong. Jadi di sini gue beli magic damage atau biji biar ada rasanya gitu. Tapi kita tetap lanjutkan membeli dominan ice guys karena musuhnya ada Minotaur gitu. Buset, dia ngisi darah udah kayak ngisi pulsa ya kan. Jadi karena berhubung kita udah dapet turtle, kita udah unggul, si Ruby ulti angin kagak ada yang lihat, gue pakai skill 2 dan skill 1 begitu coy ya. Kalau untuk skill 2 nya sih di badan musuh bakal ada tali gitu ya, udah kayak tali tambang gitu, kayak lomba 17-an. Jadi bakal tarik musuh, kalau misalnya musuh keluar lingkaran ya udah langsung bakal balik lagi cuy. Tapi yang enak dari digi itu di ultimate guys. Jadi kalau misalnya kalian pakai ulti, ulti itu bikin tim dan diginya tuh bakal kebal CC, bakal menghapus semua debuff, mungkin juga bisa menghapus ingatan tentang mantan aja. Jadi kalau misalnya kondisi terdesak atau begini-begini nih, kita bisa pakai ulti begitu. Jadi enaknya digi itu kalian bisa lihat ada putih-putih di dekat darah. Nah, itu namanya absorb atau shield. Shield. Jadi kalau kita pakai ulti bakal dapat shield nih satu timnya. Jadi itulah keunggulan dari digi, kebenefitan dari digi. Ketika si Moskop maju-maju begini lah, gua mah masuk tower aja, orang digi udah lama di banten. Kebal jadi kagak bakal mati.
kagak bakal mat solar bajai bajuri, pernah nonton nggak? Canda. Jadi di sini ya udah kita betelor aja gini, ini anak Digi juga ya bisa buka kebun ketika lagi mati, jadi mempisioningkan musuh begitu. Sambil juga tadi ya selain ngasih shield, tadi kan ulti gue jelasin tuh bakal dapat shield tuh Digi dan satu timnya, dia juga bakal dapat 50% movement speed guys. Gila kayak promo gue ngasih ulti Digi jadi seperti itu. Itulah mangkanya si Digi ini sering banget di-ban gitu ya, di-ban. Sambil juga nih kita nge-push mid biar Novaria skillnya kagak bisa nge-clear minion, kita tutupin daerah depan nih, jadi kalau dia skill 2 ya aman kena tubuh kita. Sambil juga ini banteng merah mengamuk, jangan-jangan dia udah kagak berpuasa maksud gue, jangan-jangan Minotaur banteng merah udah gak berpuasa maksud gue gitu ya guys ya. Jadi di sini karena ada turtle, fungsi Digi kita buka kebun, terus juga skill 1 siapin untuk buka kebun daerah sini nih, kebun yang ini nih, kita tunggu dulu skill satunya, nah taruh di sini. Jadi main Digi telur jangan ditaruh di turtle lah begajul, mending buat buka map. Sambil juga nih si Moskop gua skill 2, terus kenapa nge-lag dikit tapi nggak masalah coy ya, namanya juga pakai revive tetangga. Jadi di sini ya coy ya, kita buka-buka kebun sambil lihat Cici nih. Cici ketemu Ruby, cakep. Ah, udah kayak pantun. Jadi di sini kita ngebantu si Cici agar bisa lunas, karena Cici itu cicil. Nah, kalau yang nyicil-nyicil kudu dibantu sampai lunas. Jadi, karena si Ruby udah kebegajulan narik gua skill 2 dulu karena ini hanya memancing-mancing si Ruby. Ketika si Ruby udah di dalam tower terkepung, lah udah tinggal dihajar-hajar aja. Jadi main Digi itu lebih ke mancing musuh. Sambil juga nih Lancelot ya kan, dia mau sing-sing-sing ya, tapi sekarat kena telur gua aja langsung kabur. Gimana kalau gua ulti dia? Ulti Digi kan kagak nyerang ya. Jadi di sini ngelihat juga nih tim kita lagi waspada bahaya, mending kita pakai ulti kalau kondisi kagak baik-baik aja begitu ya coy ya. Jangan ampe dah kalau kalian itu kagak berguna gitu ultinya ntar ya kan. Terus juga kalian bisa lihat tadi, kalau kalian mundurin video ini 10 detik yang lalu, tadi gue di ulti Novaria dan ketika gue masih ada ulti, gue gak ada lingkaran ulti Novaria guys. Jadi menghapus debuff tuh seperti itu ya guys ya. Sambil juga si Ruby ini kalau bisa kita berkebun di daerah sini nih biar kita nggak ketahuan. Jadi kalau dia recall kagak ada sopan santun recall di situ. Jadi gua skill 2 dulu. Sambil juga si Cyclops nyerang. Jadi dia kagak ada pengertian untuk mengetahui kesopanan gitu. Recall di depan muka kita. Lah, gua ikat kakinya. Jadi di sini ya coy ya, untuk item sih ya coy ya, kalian kudu bet mengkudu setelah beli dominan ice, kalian beli aja fleeting time karena itu mengurangi durasi cooldown ultimate ketika kalian mendapatkan assist atau ketika kalian mendapatkan kill. Seperti itu saudara-saudara. Bisa gue kayak lagi berkhotbah ya coy ya, bercanda. Jadi di sini kita langsung taruh telur aja. Menit 7G udah sampai base musuh aja, inhibitor turret anjay, inhibitor turret. Jadi di sini coy ya, kalau misalnya kalian pakai fleeting time itu enak banget coy. Cuman kalau gue lihat-lihat item Digi yang biasanya orang-orang pakai itu pada beli Flash of Diosis gitu. Kalau gue sih demennya mah udah aja fleeting time immortal, abis itu item-item defense, karena Digi itu kalau ngincer damage terlalu tipis gitu coy. Mending kita ngebantu tim agar kalian bisa nebein juga dikit-dikit gitu kayak gini. Jadi tim gue selamatin, dapat shield juga, terus menghapus CC, kebal CC, menghapus debuff begitu ya guys ya. Jadi kalau main Digi mendingan, kalau menurut gue ya, kalau jadi roamer mendingan agak-agak defense dah coy itemnya gitu. Kalau misalnya kalian punya roamnya, punya jungler tank, kalian punya XP tebal, boleh dah. Tapi kalau misalnya damage semua gini mah kita cukup item defense. Abis itu kita bisa bantu nebein, ulti kita dibutuhkan ketika tim dicece, seperti itu aja. Darah segini juga jadi kagak gentar untuk pulang kan. Coba kalau item damage, buset, darah segini kena skill 2 Novaria, tergeletak gua. Jadi di sini tower midnya juga udah pecah, jadi udah tinggal santuy-santuy aja. Lihat darah segini gue tetap bisa tersenyum, bantu ulti, lihat dapat shield, jadi Cyclops kagak mati. Ini Moskop kalau maju gue siapin skill 2, gue taruh telur. Jadi begitu aja, kalau main di Girom kalian bisa tiru emblem gue, item gue, lihat no sing cooldown lah. Jadi di sini kita coba skill 2 lah. Banteng merah larinya kenceng banget, jangan-jangan dia habis ngambil.
Jadi di sini ya coy ya, kalau kalian udah main digi ikutin cara gua. Ketika main digi, emblem dan item diikutin. Ketika tim digebugin pakai ulti, contoh seperti ini. Jadi tim nyaman, hati pun senang. Jadi kalau kalian ikutin itu semua, kalian bakal LDR-an sama defeat dan bakal mendengar ini terus menerus. Ha. Jadi gitu aja gameplay digi kali ini, kalian langsung win strike ya coy, strike. Sudah. Jadi kalau kalian senang dengan konten ini, kalian bisa klik tombol like, kalian juga bisa request gameplay dari Hero siapa lagi, tulis aja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye bye.